Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back, yeah. Cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Yo guys, kita baru selesai lagi untuk melakukan pengerjaan pengupgradean mobil Lexus. Dan kelas Lexus ini adalah mobil yang termewah di kelasnya, yaitu LX570. Nah, mobil ini sudah selesai kita melakukan pengerjaan. Dan basic mobil ini mobil tahun 2010, yang dimana kita upgrade menjadi versi yang 2021 F-Sport. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong-ngomongin tentang mobil Lexus dengan mobil Toyota, karena dia masih satu perusahaan, ya, bodi mobil Lexus ini masih sama dengan generasi mobil LC. Nah, LC200 dengan LX570 ini masih sama dengan kondisi bodi mobilnya. Perbedaannya hanyalah di bagian kap mesin, fender, hingga di bagian bagasi. Jadi sama nih dengan generasi mobil Lexus LM350 dengan mobil Alphard generasi yang ketiga. Nah, itu masih sama. Nah, kita akan bahas melakukan pengerjaannya. Tadi teman-teman sudah melihat cuplikan step-step pengerjaannya, dari mulai penggantian kap mesin, fender, dan juga di bagian headlamp, hingga di bagian bumper, serta kita melakukan pemasangan body kit seperti ini. Nah, yuk kita langsung review aja gimana hasilnya, di mana kondisi ini hujan, jadi ya nggak masalah lah, agak-agak gerimis sedikit. Yang penting kita akan menunjukkan hasil pengerjaannya kita. Nah, kalau di tempat kita ini kan mobil udah selesai nih, jadi air-air pun di hasil tentang finishing kita udah nggak mau nempel nih guys. Nih teman-teman bisa lihat nih. Nah, saya tiupin, jadi seperti ada efek daun talasnya kalau untuk khusus obat hasil pemolesan di kita. Nah, pergantiannya adalah kap mesin, yang dimana semua pemasangan di kita sudah rapi, sudah presisi, teman-teman bisa lihat. Ya, sudah rapi, sudah presisi, dimana semua pemasangannya sudah benar-benar pas, khususnya untuk di bagian nut-nutnya. Lalu untuk di bagian headlamp, ini headlamp kita menggunakan versi yang model bukan asli dengan 2021-nya. Ini kita pasang dengan model konsep yang model aftermarket-nya. Jadi dia ada lampu DRL-nya dan dia ada warna birunya. Kalau untuk bagian sen, dia pasti sennya running. Yang dimana lagi, kalau untuk versi yang F-Sport, ciri khasnya adalah dia memiliki ornamen di bagian grill-nya, yaitu seperti garis-garis seperti ini guys. Nah, jadi lebih look mewahnya kelihatan.
ketimbang dengan versi yang standar. Kalau versi yang standar kan dia garis-garis. Kalau untuk versi yang seperti ini, dia modelnya seperti ini, guys. Ya, jadi lebih garang itu muncul ketimbang versi yang garis-garis. Dan warnanya pun juga cakep, berwarna polis metal untuk di bagian depan seperti ini. Nah, lalu untuk di bagian fog lamp, fog lampnya hanya seperti ini, guys. Ya, nyalanya. Dan dia ada sorot ke sana. Karena ini siang hari, jadi dia nggak begitu kontras kelihatan banget. Tapi kalau pada saat malam hari, ini lebih terang. Khususnya untuk lampu. Nah, kalau untuk bagian sen, ini juga sennya running. Dan ini dia ada derailnya karena mungkin kelihatan agak siang. Jadi untuk lampu seperti ini, kurang begitu kelihatan. Saya kurang tahu kalau misalkan di kamera apakah lebih jelas kelihatan lagi atau tidak, tapi kalau misalkan kita lihat sini memang ada lampunya, kelihatan sih. Nah, yang saya kurang kelihatan itu di kamera, ya. Kalau untuk bagian sen dia juga sudah running, teman-teman bisa lihat nih. Nah, sennya udah running, lalu juga ya pokoknya benar-benar perbedaannya sangat jauh lah. Dan yang pasti khususnya untuk mobil Lexus LX 570 ini, mobilnya saya paling suka nih dengan mobil ini nih. Mewah banget, guys. Ya, untuk mobil Lexus seperti ini. Nah, lalu kita akan melihat lagi di bagian bagian samping. Yuk kita lihat. Depan sudah, hasilnya juga sudah rapi ya, garis-garisnya, nat-natnya. Ya, lalu nat-nat fendernya. Nah, ini sudah presisi, sudah rapi. Antara dengan fender dengan pintu, ini juga sudah presisi. Nilai tingkat presisi juga adalah yang dilihat dari posisi sebelah kanan juga sebelah kiri. Lalu di bagian antara fender dengan pilar, nah ini juga sudah rapi, sudah presisi. Pokoknya benar-benar dia sudah adu manis. Nah, finishing-finishing seperti ini yang memang akan lebih makan waktu untuk melakukan pengerjaannya. Walaupun cuman pemasangan plug and play, tapi kita tetap harus melakukan penjagaan finishing-finishing seperti ini yang harus kita jaga. Kalau untuk di bagian full step ini tidak diganti karena ini modelnya sama persis dengan mobil Land Cruiser, ya, Land Cruiser yang versi yang terbaru ataupun versi yang ATPM yang dia sudah ada lampu LED-nya seperti ini. Nanti tinggal PR-nya, tinggal velgnya nih. Kalau mobil ini sih interiornya sih mewah banget nih. Saya sangat suka nih. Teman-teman mau lihat nggak interiornya? Nah, coba kameramen lihat dari sana supaya lebih enak untuk melihat dan melirik di bagian interiornya seperti apa. Nah, ini untuk bagian interiornya dan di bagian head unitnya sudah diganti dengan Tesla ini. Ini bapaknya udah ganti duluan untuk di bagiannya, jadi ini bukan penggarapan dari kita. Nah, yang saya suka nih tombol-tombol, fitur-fiturnya ya. Dan nanti tinggal bagian setirnya juga harus di upgrade nih dengan versi setir yang terbaru. Cakep, sempurna, mewah juga, yang dimana panel-panel sininya dia sudah ada konsep model kayu ataupun model panel wood. Jadi lebih kelas elegan, kemewahan interiornya itu lebih berkelas untuk mobil LX 570 ini. Ya, cakep, sempurna. Terus. Nah, kita lihat di bagian belakang. Nah, ini yang bagian belakang ini menjadi kontroversi ya kepada pencinta untuk mobil Lexus LX 570. Mobil ini yang kita upgrade, kita tidak ada melakukan pemotongan di bagian pilar sini. Jadi kita masih mempertahankan pilar aslinya. Jadi kita hanya melakukan pengupgrade-annya di bagian stop lamp, di bagian stop lamp di bagian reflektor, dan juga kita sudah ada melakukan ini bisa dinamain juga bagian kondom. Jadi dia lekuknya besarnya juga menyesuaikan dengan versi bawaan mobilnya. Nah, lalu di sisi lain juga kita tambahin juga bagian ductile seperti ini. Gitu ya, ditambah dengan daktil, dan ini daktil dengan lebih pemanis lagi dan juga sempurna. Jadi kalau misalkan ada juga sih memang beberapa spare part yang melakukan pemotongan pilar. Nah, jadi pilarnya juga harus diganti nih, guys.
ya, pilarnya harus diganti, teman-teman harus melakukan pemotongan, ya, kurang lebih potong di sini nih, potong di sini, jadi ganti kaca, ganti bagasi juga kaca diganti. Nah, jadi kalau teman-teman untuk melakukan pengupgradean seperti itu harus dipikirin dulu sih kalau menurut saya. Jadi nanti akan lebih efek sampingnya adalah nilai jualnya kalau misalkan memang ingin melakukan penjualannya. Tetapi kalau misalnya pengen nanti one day teman-teman ingin distandarin lagi, nah saya akan merekomendasikan kalian untuk melakukan pengupgradean dengan model seperti ini, simple ya. Tapi kalau untuk versi seperti ini yang kita tawarin bagian bagasi kita nggak ganti. Ini hanyalah bagian pengondoman aja untuk di bagian bagasinya. Oke, nah selain itu juga dia konsep model DRL-nya juga, stop lamp-nya dia ada ornamen chrome seperti ini. Mewah, sempurna. Lalu bumper belakang juga sudah kita ganti dengan model seperti ini. Ditambah lagi dengan add-on dari F-Sport. Nah, F-Sport ini sebenarnya unik nih untuk bagian body kit belakang. Dia ada seperti terpisah-terpisah. Jadi dia ada bagian tiga bagian. Jadi yang satu di samping sampai ke dari tengah sampai ke samping, lalu dia akan putus di bagian tengah sini. Dan selain itu juga dia ada bagian sebelah sini. Jadi dia memiliki tiga bagian. Ya, dan dia ada memiliki sirip seperti ini nih. Nah, jadi model-modelnya lebih sport, lebih gagah. Wow, mewah banget sih memang nih. Dan the best lah kalau untuk versi seperti ini, apalagi yang berwarna hitam seperti ini. Lebih galak banget keluarnya. Lalu apa aja yang kita ganti? Lalu kita ganti itu adalah bagian tempat plat nomor ataupun bagian rumah plat nomor di bagian garis ini kita ganti dengan versi yang model sekarang. Di mana dia ada lampunya di sini, ya kiri kanan, dan dia ada ornamen kurumannya, dan shield plate-nya juga harus diganti karena kan shield plate-nya juga berbeda dari kelas sebelumnya. Perfect, sempurna. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean mobil kesayangannya, mobil RX 570 seperti ini, yang mungkin tidak ingin melakukan perubahan lebih ekstrim lagi, tidak ada melakukan pemotongan, nah ini saya merekomendasikan seperti ini dan cocoklah untuk kalian semua seperti mobil yang baru saya kerjakan. Karena kalau misalkan untuk melakukan pemotongan, nah teman-teman harus melakukan perubahan di sini nih, ya. Jadi ini harus dibuang nih, ini harus dipotongin, dibongkar semuanya, dan nanti ada melakukan pengelasannya. Nah, resikonya apa sih? Resikonya kalau misalkan untuk melakukan pemasangannya itu pada saat pengelasannya dia tidak simetris. Nah, itu sangat repot banget pengerjaannya. Dan lebih makan waktu lagi untuk makan waktu pada saat kita melakukan penyetingannya. Tapi memang hasilnya lebih keren sih. Perbedaannya adalah di bagian kacanya, sebenarnya untuk daya tariknya itu di bagian kacanya doang, dia lebih lancip sebenarnya. Dan dia ada konsep ornamen kerumannya dan dia lebih lancip seperti ini guys. Untuk generasi yang terbarunya. Tapi kalau misalkan model seperti ini pun juga jujur pribadi, saya juga udah dengan perubahan seperti ini juga memang lebih sudah oke sih gitu. Karena dengan model seperti ini tidak terlalu memaksain juga. Dan selain itu juga ada pemanis daktil seperti ini. Nah ini teman-teman kalau suka dengan daktil bisa mau pakai, bisa enggak juga dengan model seperti ini. Ya. Nah untuk pengen tahu juga untuk perbedaannya dari before dan after, nanti teman-teman bisa lihat cuplikan setelah saya menutupi untuk saya mereview mobil seperti ini. Gimana guys? Hasilnya komen ya di kolom komentar. Dan nanti ya sudahlah, langsung aja nanti lihat hasil pengerjaannya seperti apa. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami dan yang ingin konsultasi mengenai tentang pengerjaan mobil Lexus ya. Kita masih ada mobil garapan lagi di sana guys. Nah, teman-teman bisa intip nggak? Tuh. Di sana ada mobil 2 LC ya, yang sana lagi kita melakukan pengerjaan penggarapan, yang sebelah sana lagi ada baru masuk mau akan kita melakukan pengerjaan, dan kita memang lagi penuh nih mobil-mobil seperti ini. Langsung aja hubungin nomor yang ada di deskripsi yang ingin bertanya-tanya estimasi waktu kapan, lalu yang ingin yang ingin melakukan pengerjaan lah, apapun lah. Ya udah, tunggu apa lagi? Jangan lupa di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian. Oke, see you guys.
finally tired of all the standby. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. And I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of.